Jika bingung memilih calon presiden, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Apakah boleh golput? Terima kasih Ustaz atas jawaban-jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golput ya, golongan putih. Jangan, jangan. Ini nasib kita, nasib negara kita, nasib masyarakat kita, walaupun tidak sepenuhnya ditentukan oleh pemimpin kita siapa. Tetapi bagaimanapun Allah telah menjadikan sebab bagi segala sesuatu. Ja'alna likulli syai'in sababa. Salah satu sebabnya adalah pemimpin kita dalam menentukan nasib. Bukan satu-satunya dan bukan sebab terutama juga tidak. Saya tidak mengatakan itu. Tapi salah satu sebab yang sangat penting. Karena itu sebagai warga negara yang baik wajib memilih. Jangan golput ya. Soal bingung memilih yang mana, ya ada. Kita sekarang sudah zaman teknologi kok. Gampang kita mengenal di medsos, di TV, di banyak berbagai acara berita itu kan semuanya isinya itu aja. Memperkenalkan calon-calon kita. Jika bingung ya percayakan kepada guru Anda, panutan Anda. Jika Anda punya seorang panutan yang menuntun hidup Anda, guru Anda misalnya, tokoh masyarakat, tokoh agama di kampung Anda, bisa Anda tanyakan. Jika memang beliau adalah panutan Anda selama ini, tanya beliau. Taklidlah kalau dalam bahasa fikih ya. Ada namanya ittiba', ada namanya taklid. Ittiba' itu menjalankan agama dengan mengetahui semua dalil-dalilnya dan argumen-argumennya. Dan itu berat. Kalau tidak tahu atau tidak bisa tahu, tidak ada waktu mengkaji semua itu, buka Quran, buka sunnah segala macam, ya udah taklid, ikuti guru Anda. Guru agama Anda mengajarkan sholat, puasa, wudhu, begini-begini, ikuti. Tanpa harus tahu argumen dan dalilnya, itu namanya taklid dan itu diperbolehkan. Malah mungkin itu lebih baik daripada kita buka Quran, buka hadis, tapi dengan pemahaman kita yang dangkal, malah kita jadi tersesatkan. Lebih baik ikut guru yang betul-betul sudah mengaji dan betul-betul menguasai dan memahami. Maka dalam hal politik juga begitu juga. Sekarang kalau kita cari sendiri, tahu sendiri, siapa tahu kita pemahaman kita tidak tepat, penangkapan kita tidak tepat, atau kita tertipu oleh berita-berita hoax, ya kan? Jadi kalau saya tidak begitu ngerti tentang politik. Udahlah, apa kata guru saya, yang saya percaya, yang saya jadikan panutan selama ini, ya sudah, siapa yang dipilih saya ikuti. Apalagi memang guru saya itu sudah menghimbau untuk memilih, ya sudah, saya pilih. Jadi gak usah pusing dan gak perlu golput. Jika Anda punya guru, punya panutan, konsultasikan, tanyakan, dan insya Allah itu yang terbaik bagi Anda. Karena guru Anda ini tidak mungkin menentukan pilihan tanpa memperhatikan kemaslahatan bagi Anda sebagai salah satu daripada jamaah atau muridnya. Kira-kira seperti itu. Dan tentunya kita terus selalu berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita seorang pemimpin yang terbaik yang dapat membawa kita semua ke baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin.